Ciri khas yang dangdut aja. Yang tadi yang ada goyangannya dangdutnya. Asik, asik. Ya, itu yang paling suka tuh. Iya, yang paling suka gini. Yang dilihat gini cucu ininya nih. Asik, asik. Yang viral karena goyangannya di mobil waktu itu pakai celana macan. Ya, waktu ada macan itu ya. Heeh. Arisan Bandung. Teh gimana teh bisa viral di TikTok tuh perasaannya gimana teh? Ya perasaannya bangga, bahagia juga. Tapi di dalam viralnya TikTok itu juga ada dukungan dari suami juga. Alhamdulillah. Itu memang jadi kayak keinginan teteh atau karena masyarakat ngefans sama teteh ya? Ya karena masyarakat ngefans. Tadinya aku tidak bisa TikTok, baru yang satu itu TikToknya. Oh dari situ akhirnya rame? Iya langsung rame. Akhirnya suami mendukung, ya bikin tadi yang lebih heboh lagi. Oh, itu mendukung bisnis atau usaha teteh juga gak sih? Iya alhamdulillah mendukung juga dari fashionnya temen aku juga. Iya sampai ngehit juga bajunya juga itu. Oh banyak yang nanya, banyak yang beli? Iya banyak yang beli. Perusahaanku juga sama pada nanya dibilang siapa gitu. Oh, oke, okay. Nah itu sebenarnya idenya ngalir sendiri atau dikonsepin sih teh? Enggak, ide sendiri. Ide buat dicucui kan, goyangannya itu. Asik. Nah emang sebenarnya teteh awalnya emang penyanyi atau gimana sih bisa lincah enggak, gitu? Seneng hiburan aja. Aku lagi suka nyari happy yang kayak di Royal Family ini. Cari happy, cari bahagia, ngilangin penat di rumah. Oh jadi karena mau happy ya goyang ngalir aja? Iya, goyangnya ngalir aja gitu. Oke, nah Haji Cucu hari ini kan dari Bandung ke Jakarta sering nih untuk Royal. Gimana pendapatnya untuk hari ini? Alhamdulillah silaturahmi Royal Family semakin banyak, semakin membludak, teman-teman semua silaturahminya terjalin dengan baik. Aku bahagia dengan arisan Royal Family. Oke. Nah, dengar-dengar Royal Family juga terangkat ya karena TikTok-nya. Ya, alhamdulillah Royal Family juga emang terangkat dari TikTok-nya buat cucu ini. Jadi tingkatan arisan antara apa tuh Royal Family kan nomor 1 di sini di Jakarta. Banyak ini enggak sosialita Bandung yang pengen gabung ke arisannya Royal Family ini teh? Oh, banyak yang gabung, cuman kan dikembalikan sama Pak Bandarnya sendiri gitu. Oh, oke. Okay. Nah, kali ini teteh pakai gold. Ini dressnya fashion teteh sendiri atau gimana teh? Ini ada yang desain juga. Nih, ini yang desainnya PMG. Desainer yang dari Bandung. Oh, oke, okay. Ada ide-ide dari teteh sendiri karena celananya itu tuh ya, menarik banget. Sukanya gitu, iya. Sukanya gini ya, bercak berinongnya itu ciri khas Haji Cucu. Apa namanya itu bercak benong? Bercak berinong. Selalu cetar ini, tambah lagi ini kan. Bercak oh, mantap. Ciri khas Haji Cucu ini. Bercak berinongnya. Sedap. Nah, pesan-pesan buat fansnya Haji Cucu apa nih ya. Untuk mudah-mudahan aja apa tuh buat dicucu udah istilahnya banyak penggemarnya di TikTok, mudah-mudahan semuanya juga teman-teman TikTok pada sehat semua, diberkahi rezekinya dan tali silaturahmi tetap terjalin. Oke. Haji Cucu terakhir nih. Lagu favorit di TikTok yang mana sih? Yang lagu apa? Lagu favorit itu apa tuh yang jelas yang dangdut aja. Yang tadi yang ada goyangannya dangdutnya. Asik, asik. Ya, itu yang paling suka ya, tuh. Iya, yang paling suka gini. Yang dilihat Haji Cucu ininya nih. Asik, asik, asik. Barbie.
Barbie yang hidup ya. Barbie hidup. Boleh dong kita pede luar biasa, boleh kan? Oke, jadi Lady Aura kita happy. Tidak merugi orang lain, why not? Ya enggak sih? Betul. Jadi Lady Aura Barbie ya. Princess Lady Aura begitu. Wah, oke. Nah, kemewahan-kemewahan yang ada di tangan dan di leher boleh diceritain mungkin? Ini ada kalung, ada cincin, itu semua dan pembelian dari suami. Boleh tahu nggak nilainya berapa nih? Nggak boleh, karena itu kan pemberian suami, tidak boleh dikasih tahu. Oke, nah untuk make up dan hairdo-nya boleh Inces ceritain? Kalau make up, saya punya make up artis sendiri, hairdo juga sama. Jadi almost every day mereka tuh stay di rumah untuk ngurusin apa. Wah, seru banget ya. Mungkin nanti kita bisa jadi bikin vlog diary-nya Lady Aura mungkin. Nanti next time bisa main ke rumah. Asik. Oke, harapannya Inces apa nih di usia yang hari ini? Dengar-dengar bakalan membeli beberapa lokasi properti ya di Pondok Indah? Well, amin. Gak boleh disebutin itu. Walaupun kita ada properti atau apa segala macam gak boleh sebutin, tapi kalau usaha boleh lah ya. Oke, apa keinginan Inces di usia yang baru ini? Tambah sukses, usahanya lancar, semuanya lancar, diberi kesehatan, umur panjang, anak-anak sehat, suami sehat, pokoknya berjaya, usahanya pokoknya lancar sekali. Oke. Ada niat nambah momongan? Oh enggak, udah cukup aja. Oh, dapurnya udah tutup ya? Enggak, cukup aja. Oke, good. Harapannya apa nih Inces? Kan tadi keinginan, sekarang harapan. Tahun ini dengan pencapaian usia, aku bisa lebih bisa bijaksana apapun itu, aku lebih bisa menghargai apapun itu dan tidak menggampangkan, apalagi sedang pandemi seperti ini, banyak orang di luar sana yang memerlukan kita, tapi kita bersyukur loh masih bisa bikin event seperti ini, masih bisa bersilaturahmi bersama teman-teman, masih bisa berbagi dengan orang-orang. Jadi poinnya kita harus banyak bersyukur biar rezekinya lancar. Amin. Ibadahnya dikencengin. Amin. Amin. Oke, untuk Royal Family apa nih pesan-pesan Inces? Ya, untuk Royal Family selalu solid, humble, dan selalu seperti ini ya.